katanya bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan dan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan pada hari itu, manusia berkata kemana tempat nak lari. Ya, jadi bulan dan bumi bulan dan matahari dikumpulkan. Buat masa ni tak berkumpul lagi, tetapi ianya akan berkumpul. Maka di situlah kita akan melihat kejadian yang menakutkan. Okey. Kemudian kita lihat dalam surah banyak surah tu kali yang bertepatan. Okey, buka surah Al-Qari'ah. Yang lain kita baca. Ingatnya bila kita baca ni, kita para sahabat ni takut ya. Sebab tahu macam surah-surah pendek ni kita cuba hafal mana dia. Kalau kita tak hafal, maka kita hafal. Jadi kita dengar kudus-kudus menangis pun baru sedap kita pun menangis. Sebab apa? Faham. Jadi kalau tidak kudus menangis, kita pun menangis. Jadi kita pun menangis. Imam menangis, kita pun menangis. Yes. Okey, surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-101. Surah 101, juzuk ke 30, muka surat 1093. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus, wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kelekatu yang bertebaran, dan gunung danang seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Tuhan Allah. Apa maksud ayat ni? Ayat ni nak menceritakan manusia seperti kupu-kupu ataupun kelekatu bertebaran. Boleh kita faham tak? Mengisyaratkan bahawa tarikan graviti dah tak ada, bintang-bintang jatuh berlanggar dengan bumi, planet-planet jatuh berlanggar dengan bumi, maka kita waktu tu habis, berlantut. Ya, bila berlanggar dengan hentakan momentum yang kuat, hancur bumi seperti debu yang bertebaran. Ataupun bulu-bulu yang bertebaran. Bila dah bumi hancur, manusia ke mana? Itu yang jadi, bertebaran. Lalu datang planet dengan planet lagi. Kita berada di tengah-tengah. Form kata habis. Datang lagi planet dengan planet. Bumi dah tak ada. Kita pun dah angkat di atas angkasa. Ini yang Allah ceritakan. Ini di antara ayat kemuncak hari kiamat. Hafiz, penutup. Bila dah sampai macam ni, penutup. Maka barulah bumi menjadi. Di situlah Allah menyatakan. Aynal malikul muluk? Mana raja segala raja? Aynal mutakabbirun? Mana orang yang sombong? Yang mengaku dirinya hebat? Mana? Habis bumi. Ya, subhanallah. Inilah peristiwa yang menakutkan kita, yang bakal kita hadapi satu hari nanti. Ya. InsyaAllah boleh halal. Kerana kiamat akan berlaku pada orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa. Paling buruk. Ataupun sejahat-jahat manusia di bumi. Oleh kerana itu, bila kita baca itu, ya Allah jangan jadikan kita di kalangan orang-orang yang jahat ini. Okey, kita lihat ayat seterusnya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nota kaki berkata apa? Manusia di dunia ini baik sedari atau tidak ada dalam perjalanan kepada Tuhannya. Dia sedar atau tak sedar, dia sedar menuju kepada Tuhannya.
ya, dengan kata lain tidak akan mati. Dan tidak dapat tidak, dia akan menemui Tuhannya untuk menerima pembalasan dari perbuatan yang buruk maupun yang baik. Dengan kata lain, kita ni, setiap hari umur kita meningkat, yang pernah kita ceritakan, berarti makin pendek nyawa kita, umur kita. Bukan makin meningkat, Masya Allah, kita ingat makin panjang umur aku. Alhamdulillah, 60 tahun dah nak buat happy birthday lagi. Apa cerita tu? Dah tua dah, 60 tahun tu seharusnya, buat happy birthday dah tak ada dah. Ya, buat ingat mati pula. Ini kalau anak tak buat merajuk. Na'udzubillah min zalik. Ya, bukan masanya. Ya, kerana umur kita ni tabiatnya, ya. Seperti kita balik ke satu tempat. Misalnya dari sini nak balik ke Perak, ya. Nak pergi Ipoh tu, Ipoh tak gerak. Dan begitu juga dengan ajal kita tak gerak. Kita je jalan, berjalan, berjalan dan sampai di arena Astapa. Berhentilah sekejap, ya. Berarti umur kita dah berapa tu? Dan bila sampai kat Ipoh, begitulah ajal kita sampai. Ya, maka kita akan mati. Itulah perjalanan kita semua, ya. InsyaAllah kita akan mati. Ya, okey. Tetapi di sana alam akhirat yang jadi masalah. Amalan-amalan kita adakah yang terbaik dapat kita persembahkan kepada Allah? Kita bukan para sahabat yang telah mengorbankan diri untuk mendapatkan syurga. Mereka telah membuktikan kebenaran mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi kita tak mau jadi macam para sahabat. Itulah ruginya kita. Di sini Allah katakan ayat yang ketujuh kita tengok. فَأَمَّمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Adapun orang yang diberikan kitab dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaum yang bersama beriman dengannya dalam keadaan bergembira. Okey. Diceritakan ini selepas beberapa perjalanan, ya. Di mahsyar, dibangkitkan, lepas itu diberikan syafaat ataupun tidak. Lepas itu diserahkan kitab. Ya, diserahkan kitab sama ada tangan kanan ataupun kiri. Allah menceritakan ini di bahagian kanan. Dalam panik kita akan lihat di bahagian kiri. Sampai kedua. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan kitab dari belakang ataupun di bahagian kiri, maka dia berteriak, celakalah aku. Dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang bernyala-nyala, yakni neraka. Dalam bab kitab, satu persoalan yang dahsyat, dan kitab ini bukan sebarang kitab. Kita lihat kitab yang Malaikat Rasi bin Asyik tertulis. Begitu aja. Kita baca otak kita tak boleh nak menilaikan kehebatan kerajaan Allah di sana. Yang mana kita ingat, oh kita Rocky Burati tulis, Allah silap kereta. Tak ada. Malaikat yang tulis kiri kanan bukan begitu keadaan. Apa yang kita buat direkodkan. Siap dengan video, siap dengan perkataan, semua keluar nanti di mahsyar. Ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran sendiri. Ya, menceritakan bagaimana kitab itu dikeluarkan. Okey, pertama kita tengok dalam surah Al-Kahfi bagaimana kitab itu dikeluarkan. Okey, surah Al-Kahfi, surah yang ke 16, 17, 18. Surah yang ke-18 buka surah 451 ayat 49 juzuk ke-15 surah ke-18 muka surah 451 Quran ni ayat 49. Allah dah ceritakan kepada kita. Ya, tapi kita masih lagi nak buat benda-benda yang tak baik. Allah dah ceritakan kita
walaupun sedikit zarah ataupun sebesar zarah kita merahsiakan kepada manusia, Allah akan bentangkan. Okey, jumpa muka surat 451. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatatkan semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menghinanya seorang jua pun. Sampai manusia mengatakan sekecik-kecik sebesar zarah yang Allah katakan akan ditunjukkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan amalan baik walaupun sebesar zarah, ditunjukkan. Siapa yang melakukan amalan jahat walaupun sebesar zarah, ditunjukkan. Kita sampai jelas, mengumpat orang, mengata orang. Sebabnya terus-terusan kita buat duit. Kita tak peduli. Dan apa kita ingat kita Allah ni tak akan tulis apa yang kita tahu. Nak usulah kita. Lihat, Allah katakan satu persatu. Nak lanjut? Nak lanjut? Mula-mula Rasulullah ingat benda. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة habiskan sikit lagi. Tak apa ya, ambil masa sikit.
Surah Dzariyat ayat ke-25, surah ke-45 ayat ke-28. Kita nak tengok bagaimana kitabnya Allah katakan. Oleh kerana itu, sebelum Allah tunjukkan kita bagaimana kita di mahsyar, Allah buka tampar-tampar krim macam di apa, dataran merdeka tu akan ditunjukkan amalan-amalan kita di khalayak ramai. Selamatkan. Cukup ayat kita yang lepas-lepas minta Allah ampunkan. Bagaimana cara dia? Di antaranya ialah dengan tidak mencerita ayat orang. Ya? Jangan kita mencerita ayat orang. Kalau tak ada benda yang ditunjukkan kita, jangan cerita. Dengan lebih baik, kita katakan elakkan bicara-bicara peribadi manusia. Nak cakap-cakap yang baik-baik. Okey, kita tengok ayat yang ke-28. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa tara kulla ummatin jatiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujazawna ma kuntum ta'amalun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalannya. Pada hari itu kamu diberikan balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah balas melalui amalan. Ya. Okey, Allah ceritakan diri, ditunjukkan. Tiap-tiap berlutut, macam mana berlutut? Macam mana nak sebut berlutut? Bukan berlutut. Ya, lutut. Nak lutut tak ada. Bukan kita boleh lutut yang sama. Okey, tak apa. Kita tengok. Hada kita guna yang tiku alaikum bilhaq. Inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu. Menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatatkan apa yang kamu kerjakan. Agak menarik. Kalau kita tak ada masalah, agak tak nampak sangat. Dalam ayat ini menceritakan kitab ini menuturkan. Yang tipu berkata-kata. Ini kamu buat dahulu. Terus nampak. Apa yang kita buat dengan ditunjukkan dalam apa kitab itu, video apa yang kita lakukan. Tanpa derak hati kita pun ternampak. Mana nak lari? Oh, kita tengok macam mana nak bagi misal. Macam cerita apa dia nama. Harry Potter tu. Yang dia buat khabar tu cakap-cakap. Macam itulah yang ditunjukkan kepada kita. Nak lari macam mana? Betul ke? Kita nak kata. Yang tipu, lepas tu yang tersipu, dia copy, copy betul-betul. Apa yang kita buat semua di copy. Oleh kerana tu kita tak dapat lari. Ya, tak dapat lari. Subhanallah. Hari ini kita dapat lari, tetapi di sisi Allah tak dapat lari. Okey, akhir ayat dalam surah 69. Ya. Buka surah 9 dan 7, surah Al-Haqqah, bintu ke-29. Dijuluk 29, surah 69, surah 97, ayat ke 19. Dijuluk 29, surah 69, maka surah 99, ayat ke 19. Buka ke surah 99. Agak membuka jujur dulu, dijuluk 29, surah 69. Ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu haa'um iqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fi jannatin aliyah, kutufuha daniyah, kulu wa syurabu hani'an bima atlaftum fil ayyamil qaliyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini.
Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada di dalam kehidupan yang diridai, dalam syurga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minum dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari yang telah lalu. Ya, orang yang dapat dicat sebelah kanan, dia akan senyum. Kebira, ya Allah jadikan kita di kalangan orang yang dapat dicat sebelah kanan. Amin. Buatkan amin ya. Amin, amin. Manalah tauku amin ini yang akan menentukan kita ya. Kemudian, Allah kata kali ini. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّرْجَنِينَ صَلُّهُ. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kiri, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan diriku. Subhanallah. Orang yang diserahkan kita di tangan kiri terus merayu. Dia menangis, menyesal. Dulu aku orang kaya, hari ini tak boleh buat apa-apa. Dulu aku orang yang berpangkat, ya, aku boleh tindak seorang, boleh buat apa saja. Ini tak bolehlah. Ya. Dan Allah katakan apa? Habis dah harta aku, habis dah pangkat aku. Kuluhu fa'ulluhu. Peganglah dia lalu berlenggukkan tangannya ke leher. Tummal jahimah salluhu. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Alhamdulillah. Kita minta lindung kepada Allah. Kita minta lindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri. Ya. Minta Allah hapuskan dosa kita. Minta Allah hapuskan diri kita supaya kita bertemu dengan dia dalam keadaan yang bersih. Ya, jadi ini di antara peringatan Allah kepada kita. Maka kita ambillah kemudian sebab bersihkan diri kita dengan baik-baik. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.